Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku Sri Wahyuni. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Dan video kali ini tentu saja kalian udah tahu dari judulnya. Ini video reaction Martin at Fernalta cabut nyawa ayah. Ini cuma 2 menit 33 detik, langsung aja kita nonton bareng-bareng. Aku belum pernah nonton sebelumnya. Cupi. Martin cabut nyawa ayah. Mama Martin, bangun. Mama Martin. Iya, Bang. Ini nih, ada tugas malam ini buat kamu dan malaikat lainnya. Mama Martin. Apa, Bang? Kamu cabut nyawa bapak-bapak ya, karena pesawatnya akan jatuh ini. Iya, Bang. Halo. Cabut nyawa ayah. Ya? Sampai mana? Ini ya, ayah di lobi mau masuk pesawat. Anak kita udah tidur, Bu. Udah ya. Ya udah, ibu juga tidur dulu sana. Iya ya, hati-hati ya. Pak, permisi, saya mau cabut nyawa bapak. Soalnya pesawat ini kan jatuh, terus semua penumpang akan dicabut nyawanya. Tapi bapak cuma bisa lihat saya. Maaf ya pak, sudah takdir bapak. Iya, nggak apa-apa kalau sudah ditakdirkan seperti ini. Tapi saya boleh nggak sebelum saya pergi saya melihat keluarga saya dulu? Boleh pak. Iya, terima kasih ya. Sekarang bapak pejamkan mata dulu ya pak. Sedih. Malah nangis. Pak, sekarang buka matanya ya. Itu istri dan anaknya. Tapi mereka nggak bisa ngelihat bapak. Oh, malah nangis. Oh my god, apaan sini? Bu, nak, maaf ya. Ayah duluan. Ayah nggak bisa ngelihat kalian lagi. Semoga kalian bahagia ya. Bapak pamit dulu. Sedih. Udah. Iya pak. Bang, ini bang. Malaikatnya malah nangis. Liatin. Malah nangis dia. Bang, aku duluan ya. Malah nangis. Loh, Tin, kemana? Aku gak kuat lah bang. Martin. Mari pak, ikut saya ke surga. Udah nangis. Udah capek lah aku magang kayak gini terus. Magang. Magang nyabut nyawa. Aku baru aja kelar nonton dan itu videonya singkat banget, itu kocak banget. Itu Martinnya magang jadi pencabut nyawa. Dan jujur guys, ini pertama kalinya aku nonton video ini di channel Filo Cupi ya. Martin at Fernalta cabut nyawa ayah, itu judulnya. Kalau mau nonton langsung aja cek description box. Insyaallah aku akan taruh linknya yang original videonya di description box ya. Kocak banget sih, serius. Dan sebenarnya kocak pas di akhir pas bilang gak kuat lagi, gak mau magang jadi penyambut nyawa. Tapi pas bagian ayahnya pamitan sama sama istrinya sama anaknya itu bener-bener bikin sedih. Aku tadi kayak sempat ya sedih aja gitu loh. Oke. Dan pas bilang, ketika bilang gak akan ngeliat kalian lagi, itu sedih sih. Ikutan sedih sampai tadi kayak mata aku tuh kayak udah mau nangis gitu loh, kayak udah berkaca-kaca. Terus setelah itu malah kocak lagi si Martinnya bilang gak mau magang kayak gitu lagi. Dan sekian dari aku. Thank you so much yang udah nonton. Terima kasih banyak. See you on my next video, insyaallah. Bye.